Guys, malang banget. Pria ini jatuh ke kandang harimau dan tidak ada yang bisa menolongnya. Hah? Ya apa sih? Menurut saksi mata, pria ini awalnya sedang melihat harimau putih yang ada di India. Dan karena tidak hati-hati, pria ini jatuh dari ketinggian 5,5 meter. Nasnya pria ini jatuh ke dalam parit kering yang ada di kandang harimau. Pria ini sempat mencoba untuk mengusir harimau itu dengan menghus-husnya. Namun harimau tersebut tidak takut dan menggigit leher pria tersebut serta menyeretnya jauh dari orang-orang. Menurut saksi mata yang lain, pria tersebut menderita hampir 15 menit disiksa oleh harimau tersebut dan tidak ada satupun yang bisa membantunya. Pengunjung yang lain hanya bisa merekam kejadian tersebut dan tidak bisa melakukan apa-apa. Dan menurut isu yang beredar, para penjaga kebun binatang juga tidak bisa melakukan apa-apa karena mereka tidak punya senapan. Tapi para penjaga kebun binatang menyanggah isu tersebut. Untuk lebih detailnya, kalian bisa nonton sendiri di video ini. Link ada di kolom komentar.